di apa yang sudah heboh, yang sudah viral di media massa. Alhamdulillah kami sebagai kantor regional BKN Palembang, sebagai pembina pelaksana manajemen kepegawaian, ada kewajiban untuk hal ini, untuk meluruskan hal ini dan untuk menyelesaikan masalah ini. Kami setelah berkenan dengan tugas dan kewenangan tersebut, pada hari ini kami melakukan koordinasi teknis dengan pemerintah Kabupaten Ogan Ulu Hilir terkait dengan adanya permasalahan PNS yang akhir-akhir ini yang menjadi viral di media massa di sosial media. Dari hasil koordinasi kami pada hari ini, yaitu sudah dilakukan dari pagi sekitar jam 9 sampai jam 12 tadi, pemerintah Kabupaten Oki telah melakukan tindakan kepegawaian sesuai dengan norma standar dan kepegawaiannya NSPK, ketentuan yang berlaku, kemudian antara lain yang bersangkutan sudah dibebas tugaskan sementara. Ya, saya ingatkan lagi, saya undang, sudah dibebaskan tugas sementara dari jabatan sesuai yang dilakukan oleh pemerintah, ada tim pemeriksaan yang dilakukan Kabupaten Oki. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nah, sekilas ini demikian. Apabila cukup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.